hati-hati bos. Aduh, pelan-pelan. Jadi mau kan sih bos? Bos, tuh kaki kagak napa-napa sih bos? Enggak, tuh lihat, hei, hei, tuh, wah, deh, deh, aneh kagak napa-napa, dah. Udah kayak tari balet aja. Aneh cuma acting. Acting. Aneh cuma pura-pura untuk nyari perhatian nih Ustazah Nurul. Kalau aneh belaga, hilang ingatan kan, aneh gampang ngedeketinnya. Iya kan? Bos, ini namanya tua-tua keladi makin tua, bos makin jadi. Daripada tua-tua keladi, ente udah tua nggak jadi-jadi? Mendingan aneh. Walaupun aneh tua, tapi banyak yang demen bos sama aneh, banyak yang demen. Iya, biar ente senang. Dul, ya, Ustazah Nurul tuh ya, udah cantik, otaknya pinter, baik hati. Cakep. Itu benar-benar pas jadi calon bini aneh. Ya. Kan katanya kalau laki-laki soleh, jodohnya dengan perempuan soleha. Begitu juga sebaliknya. Perempuan baik, jodohnya laki-laki baik. Tapi kan beda sama si bos. Bos itu laki-laki yang pelit, nanti dapat istrinya pelit. Kalau Ustazah Nurul kan baik hati, beda sama si bos. Jadi nggak bisa ya kalau aneh ngomong iyain aja gitu. Iya, yeah. Nggak bisa ya? Iya bos, bisa. Pusing banget sih. Ismail enggak, Azul enggak, aku enggak. Tahu si Sobri kan benar Sobri nomor aku percaya. Udah siapin bermacam-macam lauk. Kira-kira lauk yang di piring ini kurang nggak? Udah deh segini aja cukup. Oh gitu. Nanti tinggal nambah lagi kalau mau ada. Oke. Maaf bos, kira-kira lauk yang mana dulu ini yang mau bos makan? Saya akan memilih dari ikan, ayam, telur, dan ikan lagi. Saya akan memilih yang mana ya? Ikan dulu. Hah? Karena ikan ngomong ikan dulu, ya udah. Sekarang saya mau telur dulu. Udah siapin aja sih. Iya. Maaf ya bos ya. Silakan bos. Rezeki anak soleh. Aduh bos, maafin Mposita ya. Biasanya kan yang kebiasaan ada di pesantren kita, kalau sebelum makan itu harus baca doa dulu bos. Oh doa makan ya, iya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina azabanar. Pakai pura-pura tidur lagi.